Mudah-mudahan tidak rusak lagi, mudah-mudahan awet ya. Sampai di sini dulu kita berbaginya dengan Sabrina Ohaji Banjar. Jangan lupa dukung terus Ohaji Banjar. Subscribe, like, komen, share video ini ke seluruh media sosial sahabat-sahabat semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa hidupkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Kali ini kita akan mereview kameranya drone JJR CH68. Kita akan bongkar ya. Nah, kameranya kita bongkar. Kemana ini masuknya? Nih. Gimana cara melepasnya? Ayo, gimana cara melepasnya nih? Nah, ini ada kaitnya di sini, ditekan untuk melepas dan memasang. Ini kabelnya. Kabelnya ini masuknya ke sini. Nih, ada lubangnya. Ya. Nah, kita akan bongkar, kita akan lihat apa isinya dari kamera yang sebesar ini untuk bawaan JJR CH68. Oke, apakah kita copot ini? Tidak usah ya, kita lepas bautnya aja. Ini ada antena dengan penguat sinyal. More bautnya ada 4 ditambah 2. More bautnya ada 4 ditambah 2 ya, sahabat-sahabat. Kita buka aja semuanya dulu. Kita mau lihat aja di dalamnya ada apanya sih gitu ya. Kenapa tidak dibikin kecil-kecil aja ini apa? Kotaknya masa sebesar ini kotaknya gitu ya. Nah, ini dia. Kita copot. Nah, sahabat. Ternyata hanya segini doang nih. Nih. Ini dia nih. Hanya ini ya isinya. Nah. Hanya ini isinya, sahabat-sahabat nih. Dia, ini dia. Ini ada bandulnya di sini hilang nih. Bandulnya hilang nih. Di mana? Saya lupa nih tempatnya bandulnya di mana. Nanti kita cari. Nanti kita cari ya, sahabat-sahabat, kita pasang. Berarti ini masih belum bisa maksimal nih untuk digunakan nih, karena bandulnya hilang. Cuman segini nih, nih. Ya. Nah, oke, kita pasang lagi. Kita sudah tahu isinya cuman segini. Sahabat-sahabat, kita pasang lagi. Ya, dipindahin dulu. Mana lagi mornya? Masa cuman 4? Ayo. Ini mornya nih. Ini. Mana mornya lagi? Masih cuman 4. Mornya. Kemana larinya? Yo. Ayo. Itu. Nih. Kita pasang lagi. Nanti bandulnya pemberatnya kita tempel di luar saja. Kita tempel di luar saja, sahabat-sahabat ya. Oke, biar aja seperti ini. Yang penting ya udah. Oke, kita pasang lagi. Udah ya, sudah kita pasang. Oke, kita tinggal kuatkan isinya di sini. Oke, ini more bautnya kurang satu nih. Kan ada 6, cuman 5. Berarti hilang di sini ya.
4. Ini kelima. Yang kelima, mana satu lagi? Oke, itu hilang kali ya, hilang. Kita pasang di sini aja dah. Ini tidak ada lagi nih. Tidak. Tadi kayak ada sesuatu. Tidak ada lagi nih. Tidak. Ada yang sakit ya? Kita tidak ada. Ini kita pasang ini aja. Oke, ini aja. Kita pasang seadanya saja. Yang hilang sudah, biarlah hilang. Jangan. Nanti ketemu aja nanti. Nah, sudah kuat lagi seperti semula. Oke, nanti kita bandulnya kita tempel di sini aja di luar. Bandul itu fungsinya untuk menahan getaran ya sahabat-sahabat, supaya ketika mesin ini bergerak gambarnya tidak keriting gitu ya. Karena kalau tidak ada bandulnya gambarnya nanti hasilnya keriting. Oke, tinggal pasang. Sudah selesai. Kita sudah tahu isi di dalamnya seperti apa. Nah, kalau dipasang ini tinggal dimasukkan ke soketnya, kabelnya. Ini kita kaitkan seperti ini ya. Oke, kita pasang ya sahabat-sahabat. Kita dorong. Mana? Sampai terkena dia. Belum bisa. Enggak. Bisa. Nah, tik. Berarti sudah masuk. Ininya tinggal kita pasang gitu. Nah, sudah ini siap beraksi. Ya, kita cobanya besok aja, siang hari malam tidak kelihatan ini. Kameranya tidak bisa mengamera di kegelapan karena tidak ada infrarednya, tidak ada ya sahabat-sahabat. Oke, sampai di sini dulu untuk konten kita kali ini, mereview, membuka, melihat apa isi kamera drone JJRC H68. Terima kasih, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak Haji Banjar. Jangan lupa subscribe, like, komen, bagikan, dan nyalakan loncengnya supaya share-nya supaya tahu kalau ada video baru dari Haji Banjar. Oke, terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak rusak lagi, mudah-mudahan awet ya. Sampai di sini dulu kita berbaginya dengan Sabrina Haji Banjar. Jangan lupa dukung terus Haji Banjar. Subscribe, like, komen, share video ini ke seluruh media sosial sahabat-sahabat semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa hidupkan loncengnya.